Emangnya jualan mulai jam berapa ini, Mas? Jam 4 mulai buka, Mas. Jam 4 subuh itu, Mas. Jam 4 mulai goreng-goreng. Sampai jam berapa ini, Mas? Sehabisnya. Sehabisnya perkiraan jam berapa, Mas? Ya enggak tentu sih, tergantung orang yang beli aja sih. Paling sekitar jam 8 ada, Mas, 9. Jam 8 9an lah. Oke, oke. Murah, Mas, 500-an. Berarti satu biji 500. Iya. Wih, murah lho, Lur. Zaman saya iki 500 sik ono ae. Yang penting manis. Penting teh, Mas, ya. Monggo kalau mau ambil. Oke, oke. Silakan makan-makan. Emangnya berapa menit ini, Mas, perkiraan, Mas? Berapa menit ya, tergantung perapiannya aja sih, Mas. Oke. Ini aja udah matang ini. Oh, kalau sudah panas ya, ya lekatnya ya? Iya. Emangnya udah berapa lama, Mas, usaha ini, Mas? Baru, Mas, saya, Mas. Baru? Iya. Saya sih aslinya basicnya tukang. Basicnya tukang. Nggih. Gara-gara Covid pandemi kemarin, Mas. Emangnya berapa bulan, Mas? Berapa bulan ya? Ya setahunan, Mas. Satu tahun berkira lah, Mas, ya? Iya. Kok tiba-tiba alih profesi gitu, Mas? Ide dan resep itu dari mana, Mas? Dari ini, keluarga dari istri, Mas. Oh, keluarga dari istri. Ya. Padinya. Emangnya awal-awalnya mau buka usaha ini nggak takut, nggak laku gitu, Mas? Ya, namanya orang jualan kan cuma ada dua kemungkinan aja, Mas. Iya. Antara sepi dan rame gitu aja. Wah, lalu berarti nekat gitu aja? Iya. Katanya orang Surabaya bonek bondonekat. Ini bonek bondonekat loh, Lur. Tapi saya asli orang Blitar. Asli mana, Mas? Asli orang Blitar. Orang Blitar. Di sini merantau tau, Mas? Ya, merantau, Mas. Daerah sini belum begitu tahu, Mas. Soalnya saya lama di Bali soalnya. Merantau di Bali. Itu kerja apa di Bali, Mas? Tukang di sana. Oh, tukang. Ini apa? Furnituran mebelan itu. Di perusahaan, terus pengiriman luar negeri kan agak ini apa namanya, penerbangannya itu agak lambat, namanya zaman Covid. Akhirnya pulang aja lah, di rumah nggak punya usaha, bingung. Iya. Akhirnya inilah sharing sama keluarga, cobalah ini kita resep kasih ya, jadilah seperti ini. Emangnya perkiraan berapa membawa kilo adonan ini, Mas? Sekali jualan, Mas? Ini sih, kalau saya sih masih bapak talas, Mas, ya. Iya. Ya, 10-12 kilo masih. Oh, masih paling banyak 12 kilo gitu, Mas? Ya. Namanya orang baru, ya. Iya. Ya, muka-muka seperti ini, Pak Lek-Pak sama Pak Lek saya. Oke, amin-amin. Satu bintang setengah, gitu. Riti. Pasuruan. Yang ini cuy, cakwe, Mbak, ya? Roti, Mas. Oh, roti goreng. Oh, yang cakwe gitu. Berarti ini prosesnya dari rumah, Mas, ya? Iya, dari rumah. Tadi jam 2 pagi lah prosesnya. Proses jam 2 pagi. Jam 4 baru mulai goreng-goreng di sini.
pagi terus, Lur. Jogging. Siang tambah rame loh, Lur. Berarti kalau 5.000 berapa, Pak? Dapat 10. Dapat 10. Kami selalu dapat di gratis. Gitu, mantap, Lur. Kalau 10.000 dapat 21. Kalau 10.000 bonus 1. Biasa, Mas, kalau hari Senin tuh rata-rata semua penjual agak sepi. Ya, enggak, ya sebenarnya enggak sepi sih. Cuma pelan-pelan. Enggak seperti hari-hari biasa. Ini bisa pesan dari Grab, GoFood gitu, Mas? Bisa tak, Mas? Saat ini saya belum ada aplikasinya sih. Oh, masih belum. Iya. Berarti langsung ke lapaknya gitu, Mas, ya? Iya. Soalnya sini kan kawasan industri, Mas. Orang-orang mau berangkat ke pabrik itu yang biasanya yang kalau pagi masih gelap tuh orang masih balapan loh. Oke. Okay. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa, Mas? Mas Triyono. Mas Triyono? Ya. Widih, mantap loh, Lur. Mantan tukang, Lur. Oh, mantan tukang. Jadi, usaha cakwe dan roti goreng, loh, Lur. Semakin sukses aja, Mas, ya? Amin. Emangnya di sini merantau udah berapa lama, Mas? Baru 1 tahun, Mas. Baru 1 tahun? Ya, kurang lebih 1 tahun, Mas. Lebih baru, Lur, berarti sama istri ini, Mas, ya? Ya. Widih, sama istri tercinta dan anak lo, Lur, dedeke. Dek rombongnya lo, Lur, gerobak ini. Emangnya punya anak satu ini, Mas? Dua, yang satu dua. Sekolah, Mas. Oh, yang satunya sekolah. Baru daftar kemarin, masih TK. Emangnya pertama enggak apa, Mas, ya? Biasanya malu atau dagang gitu, Mas? Ya, namanya orang nyari nafkah untuk keluarga, malu enggak malu harus jalannya aja, Mas. Iya. Soalnya anak istri kan perlu makan juga. Wih, semangatnya luar biasa. Ya, harus semangat, Mas. Emangnya sih, tiap hari sama jualan ini, Mas? Ya, tiap hari. Tanpa hari libur gitu, Mas? Gak ada hari libur. Lek wis capek, baru ya. Libur ya? Memburu jualan, Mas. Meskipun gak keluar negeri, harus punya prinsip pemburu dolar. Pemburu dolar. Lur, anak lur. Penyemangat itu, Mas. Penyemangat. Emangnya umur berapa anaknya itu, Mas? Yang pertama umur 5 tahun, yang kedua ini 2 tahun. Berarti yang cakwe ini dapat saus gitu, Mbak? Yeah. Emangnya setiap hari tuh, Mbak, sampean ngerewangi suami gitu, Mbak? Emangnya enggak capek gitu, Mbak? Enggak, Mas. Enggak. Sama
sama-sama berjuang, Mas. Sama-sama berjuang kompak nih. Kalau katanya orang Jawa kan mangan ramangan sing penting kumpul katanya gitu. Nggih. Ada lagi. Kalau enggak ukil enggak ngemil katanya gitu kalau orang Jawa. Emangnya sekali jualan offset per hari perkiraan berapa, Mas? Ya perkiraan sih 700 sampai 800an lah. Itu hasil kotor, Mas, ya? Ya. Kalau hasil bersihnya berapa, Mas? Tergantung pembelajaran. Kadang separuh bisa kadang lebih. Berarti separuhnya 800 gitu, Mas, ya? Ya. Tergantung ini barangnya belanjaan. Kadang kan belanja. Iya. Mentekanya yang habis atau apanya yang habis gitu. Iya. Ada masih tepung ada. Buat saran dong, Mas, buat pedagang pemula gitu, Mas. Mana? Buat saran buat pedagang lainnya gitu loh, Mas. Ya kalau saran gimana ya? Yang penting selalu berpikir optimis aja lah. Iya, optimis, Mas, ya? Iya.